terus enggak nih. Pertama saya itu makan di depan Hotel Trio pulang arah Jogja. Nyampe di depan showroom Mitsubishi itu, saya disalip dua buah motor Beat sama Vixen. Pakai curi di apa? Dibikin api-api itu daspal. Itu aku nggak ngeh, aku biarin aja. Nyampe di dolok yang Vixen lurus, ayah pakai Beat ini mau ngejar ibu-ibu, langsung saya kejar. Ngejar ibu-ibu itu ke arah mana itu? Arah Magelang. Mungkin dia jualan di pasar kotornya pakai kerombong, pakai dagangan, pakai motor Supra. Tapi kita udah nggak ngeh orang itu kan. Kalau saya nolong ibu itu otomatis yang itu udah lari, aku fokus ke anak-anak berdua itu. Saya kejar sampai di polsek, saya pepet, dia lari lagi di depan seminari, saya apa, pepet lagi malah dibacok-bacoknya nih kabin-kabin. Daripada dia kabur, saya tabrak. Terus setelah menabrak itu bapak gimana pak? Saya tabrak langsung lapor ke polsek Mertoyudan. Langsung kita ke TKP lagi sama bapak polisi Mertoyudan itu. Untuk ibu-ibu tadi gimana pak itu pak? Itu udah gak tahu saya. Tapi sempat anu, sempat mungkin di ibu-ibu malah nggak tahu, dia baru gini-gini kita teriakin. Jadi ibu itu kaget, minggir kan, anak-anak itu malah marah atau gimana, ini pertama yang dipukul ini, spion ini.